Tetaplah bersama kami karena kami akan membawa Anda untuk menyaksikan beberapa kegiatan huzur pada Tour Amerika 2018. 23 Oktober merupakan tanggal bersejarah bagi Guatemala karena Hazrat Mirza Mansur Ahmad Ayyadahu Ta'ala bin Nasir Aziz meresmikan Rumah Sakit Nasir di Guatemala yang dibangun oleh Organisasi Amal Jemaat Ahmadiyah Humanity First. Rumah sakit yang pembangunannya memerlukan waktu 3 tahun ini berlokasi di Saketepeques, sebuah kota yang dihuni lebih dari 30.000 penduduk. Rumah sakit seluas 28.000 meter persegi ini memiliki 27 ranjang serta dilengkapi dengan layanan UGD, operasi persalinan, gigi, dan katarak. Selain itu juga ada 2 ruang operasi. Rumah sakit ini akan dilayani oleh tim dokter lokal dan internasional yang selalu bertambah. Proyek ini didanai sepenuhnya oleh donasi dari para anggota jemaat, para dokter, serta masyarakat umum. Rumah sakit ini tidak hanya untuk sebagai rumah sakit non-profit, namun juga akan memberikan subsidi atau bahkan pelayanan gratis bagi pasien yang tidak mampu. Hujur datang ke rumah sakit ini dan disambut oleh para staf rumah sakit dan Humanity First. Huzur lalu berbincang-bincang dengan para pemimpin lokal maupun internasional, termasuk Norma Torres, salah seorang anggota Kongres Amerika Serikat, dan Miguel Figueroa, Wakil Menteri Kesehatan Guatemala. Setelahnya, Huzur secara resmi membuka dan berkeliling rumah sakit ini. My name is Sab. I am Mirza. जी ये रिसेप्शन है ये मेन इसका 45 की गुजाइश है ये हुजूर है डोनेशन ट्री इस पे जी आप यहाँ के चार जहाज बने हुए हैं तो ये जो डोनेशन थी इस पे तकरीबन 2 मिलियन का इस पे रेज हो गया है 10,000 का लीफ है एक डोनेशन जी जो यहाँ लगाना है जी तो लग गए नाम लिखे हैं कितना कितने देते हैं 10,000 का एक लीफ जो इस साइड पे ये जो आउट पेशेंट है ये ऑफ्थमोलॉजी है Assalamualaikum, Azul Ahsan Khan, Los Angeles. Hamara eye clinic.
حضور یہ سارا ڈائگنوسٹک ہے اس سائٹ پہ، لیفٹ سائٹ پہ یہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، اس کی کیپیبلٹی 4D تک ہوتی ہے، اس والی کی آپشن ہے۔ یہ حضور ڈاکٹر ہیں یہاں پہ جو انہوں نے وہ کیا والنٹیئر کیا ہوا ہے یو ایس ایس سے۔ یہ حضور ڈیجیٹل ایکس رے مشین ہے عوام کی، اس میں وہ ڈائریکٹ امیج آ جاتا ہے۔ یہ اس کا پرنٹر ہے حضور، یہ حضور فارمیسی ہے جی، جی یہیں پہ زیادہ تر تو لوکل ہیں، لیکن جی نہیں نہیں اس میں حضور لیول 3 کی ہے، اور جی جی حضور یہاں پہ اپنے گواٹیمالا سٹی کے باہر اس لیول کوئی بھی نہیں ہے لیب۔ جی حضور اس میں حضور اپنا ہیمٹالوجی، کیمسٹری، ایمنالوجی، یہ سارے ٹیسٹ ہیں، مائکرو بایولوجی بھی۔ یہ حضور سیمپل کلیکشن ہے لیب کا، یہ حضور ایمرجنسی کی ریسیپشن ہے، اور یہ ایمرجنسی ہے لیفٹ پہ، یہ حضور ایمرجنسی ہے، دو بیز ہیں۔ جی یہ حضور نیوٹرل آئی سی یو ہے، جی حضور نیوٹرل، یہ حضور پوسٹ لیبر ہے جی، گائناکولوجی یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں جی، یہ حضور لیبر وارڈ ہے، یہ حضور ہے سارا سرجری کا ایریا، اور یہ جہاں حضور تشریف جا رہے ہیں یہ سارا کلین کوریڈور ہے، یہ والا جہاں سے وہ اسکرب ہو کے ڈاکٹر آتے ہیں۔ یہ حضور ہمارے دو اوارز ہیں، ایک یہ ہے اور ایک اس کے ساتھ ہے، نہیں حضور او آر، جی جی آپریشن تھیٹر۔ لیفٹ کے آئی سی یو سرجیکل نائن بیڈڈ ہے جی، سینٹرل مانیٹرنگ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ونڈو ہے جی، وہ ونڈو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے اس کی ریکوری زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ تو حضور فرانس سے 4 اسٹوڈنٹس آئے ہیں کل ہمارے ساتھ انٹرنشپ کرنے کے لیے جی، sebuah resepsi besar diadakan untuk merayakan peresmian rumah sakit tersebut. Resepsi dihadiri lebih dari 600 tamu, baik warga Guatemala sendiri maupun tamu internasional. Pembukaan rumah sakit ini merupakan sebuah langkah maju yang penting. Dan siapa yang dapat melakukan hal ini dengan lebih baik selain dari Humanity First dan Jemaat Muslim Ahmadiyah? Kita terinspirasi dengan hal yang dilakukan oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah di sini di Guatemala. Tim dokter Ahmadiyah dulu datang ke sini untuk memberikan pelayanan mata cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Selama bertahun-tahun, mereka melihat kalau di sini memerlukan lebih banyak lagi rumah sakit, lebih banyak lagi tempat bagi para dokter untuk bertugas. Dan sekarang mereka melaksanakannya. And they have taken action. Saya yakin. Jelas bagi Anda semua bahwa kami tidak mendirikan rumah sakit ini untuk mencari profit atau demi publisitas. Tujuan kami satu-satunya adalah untuk melayani warga Anda dengan menyediakan fasilitas kesehatan kualitas tinggi. Dana yang dihasilkan dari rumah sakit ini akan digunakan untuk lebih lagi melayani warga di Guatemala. Further serve the people of Guatemala. Dan tidak sen pun akan digunakan keluar. Biaya yang dikenakan pada pasien akan digunakan kembali untuk mereka yang tidak bisa berobat. Mereka akan disubsidi atau bahkan digratiskan. Can receive it at a subsidized rate or if feasible for free. Selain itu,
Setiap pendapatan yang diterima akan digunakan untuk menjaga serta mengembangkan fasilitas rumah sakit ini, atau untuk mendanai segala hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Proyek kemanusiaan yang sudah kami laksanakan membuktikan hal-hal yang telah saya sebutkan. Dimanapun kami membangun sekolah dan rumah sakit, kami tidak pernah mengambil pendapatannya untuk orang lain, melainkan digunakan kembali untuk mereka, dimanfaatkan untuk orang-orang setempat. Maka seperti itu juga yang akan terjadi di sini, di Guatemala. Insya Allah, ini bukan komitmen terakhir kami untuk melayani negara ini, melainkan suatu awal. Cimiento a la construcción de este hospital, he hecho más de una visita, entonces he visto cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido equipando, cómo se ha ido contratando recurso humano, y ahora al verlo ya completamente terminado y habilitado con todo su equipo, pues definitivamente que es una obra que va a venir a ayudar muchísimo a la gente de toda el área esta, tanto Zacatepeques como Chimaltenango. Y eso es prácticamente lo que él habla, ¿verdad?, de la paz en las comunidades, en la humanidad. Que es algo que hoy sinceramente todos los gobiernos y religiones deberían de estar profesando la paz en el mundo, y creo que él, desde el momento en que él inicia su conversatorio, pues genera también un sentimiento de paz a los que los escuchamos. Muchísimas gracias, es una oportunidad maravillosa la que tenemos en Guatemala, sí, porque vamos a aprovechar la salud que nos están dando, así como la capacitación que están ofreciendo a nuestros médicos y la salud que nos darán a todos. Es una verdadera y una magnífica oportunidad. Realmente es una buena experiencia porque vemos la gran unión que existe en la comunidad musulmana, y ante todo su espíritu de humanismo y el deseo de ayudar a la humanidad en general. Eso creo que es un aspecto muy valioso que tiene esta comunidad. Huzur juga mengadakan jumpa pers yang mana dihadiri oleh berbagai media baik nasional maupun internasional. Pues es una cultura diferente. ¿Por qué hacer ese llamado precisamente? ¿Por qué hacer ese llamado e insistir en eso? वो कह रहे हैं हुजूर के आपके जो स्पीच थी उसमें आपने एक इस्लाम का दूसरा व्यू पॉइंट पेश किया था, और वो हमारा जो सोचा हमने वो मुख्तलिफ है, तो इसकी क्या वजह है कि जो आपने व्यू पॉइंट दिया? अगर तो इस्लाम इनके सोचने की वजह से इस्लाम की तालीम नहीं है, बल्कि इस्लाम की तालीम वो है जो कुरान करीम में हमें अल्लाह ताला ने बताई और जिसको हज़रत रसूल सल्लम ने अपने अमल से करके दिखाया और हमें बताया, वो असल इस्लाम है, उसी को मैंने बताया था, कोई नया इस्लाम नहीं बताया था। और असल इस्लाम यही है, वो नहीं है जो बाज़ मुसलमान ग्रुपों को या मीडिया पोर्ट्रे करता है, और यही इस्लाम है जो हम दुनिया में फैला रहे हैं, और इसी इस्लाम को देख के अल्लाह ताला की वजह से लाखों लोग हर साल जमात अहमदिया में शामिल होते हैं। वो इक्वाडोर से हैं, वो कह रहे हैं कि ये ग्वाटेमाला में ये जगह क्यों चुनी और शहर के नज़दीक हाई मतलब मेन सिटी के करीब क्यों चुनी? हमारे अपने वसाइल हैं, उस वसाइल के अंदर रहते हुए हमने करना होता है, एक जो चीज़ ये है, ये देखना होता है कि किस जगह पे हम कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ मुहैया कर सकें। दूसरे शहर के लोगों को तो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, इस इलाके में लोग जो हैं ये तकरीबन कहा जाता है कि हाफ मिलियन लोग या इस गांव के लोग, इस कस्बे के लोग 30,000 हैं, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है। तो हमारा यही होता है कि जो डिप्राइव्ड इलाके हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। कमाना, पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, खिदमत खल्क करना हमारा मकसद है। La comunidad musulmana inaugura el Hospital Nasir en Santiago Zacatepeques, que beneficiará con servicios de alta calidad la salud de los guatemaltecos. Peresmian rumah sakit yang dihadiri oleh Huzur tersebut menarik perhatian media, sehingga acaranya pun diliput secara luas, baik oleh media lokal maupun internasional. Petangnya, Huzur meluncurkan versi bahasa Spanyol, majalah komparatif agama yang sudah berumur 100 tahun milik jemaat Muslim Ahmadiyah, Review of Religions. Setelah kunjungan singkat bersejarah di Guatemala, Huzur tiba di kota Houston, Texas. Huzur menghabiskan beberapa hari di Masjid Baitul Sami, yang mana di sana beliau bertemu dengan para anggota jemaat. Memimpin upacara amin bagi anak-anak yang baru menamatkan baca Al-Quran.
serta menyampaikan khutbah Jumat yang di sana, beliau berpesan akan perlunya Muslim Ahmadi menerapkan standar tinggi ketakwaan. Ye bait us waqt kaam aa sakti hai jab deen ko muqaddam kar liya jave aur usme tarakki karne ki koshish ho. Bait ek beej hai jo aaj boya gaya, ab agar koi kisan sirf zameen mein dukh-mrezi par hi qanaat kare, beej bo de aur samjhe ke theek ho gaya sab kuch aur phal hasil karne ke jo farayz hain unme se koi ada na kare, na zameen ko durust kare, na apashi kare, نہ موقع بے موقع مناسب کھاد زمین میں ڈالے, نہ کافی حفاظت کرے, تو کیا وہ کسان کسی پھل کا کی امید کر سکتا ہے؟ یہ علاقہ بھی زراعت کا ہے, بہت سارے لوگ نئے یہاں آنے والے بھی جو آئے ہیں اب ریفیوجی سٹیٹس پہ یا اسائلم لے کر, وہ بھی دیہاتوں سے بھی آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر بیج بونے کے بعد صحیح نگہداشت نہ کی جائے فصل کی تو اسے پھل نہیں لگتا. بس یہاں آنے والوں کو, نئے آنے والوں کو اس حوالے سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے حالات بہتر کیے, مذہبی آزادی دی, عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور آزادی سے اپنے مذہب کا اظہار کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ضروری بھی ہے ہر ایک احمدی کے لیے یہاں جو پاکستان سے خاص طور پہ آئے ہوئے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں. Saat kunjungannya ini, Huzur juga bertemu dengan Profesor Dr. Emran El-Badawi dari Universitas Houston, Profesor Craig Considine dari Universitas Rice, dan anggota Parlemen Amerika Serikat untuk Texas, Michael McCaul. And I mean, even myself as a non-Ahmadi Muslim, it gives me a great deal of pride that you represent a Muslim community that makes all of us look good and serves humanity. As you can tell, you know, the media and also a number of events, world events, make us look quite bad, and the situation, of course, all around does not look good. So thank you again, Steph, for image does matter, representation matters a lot. That's great news. And for me, Your Holiness, obviously I'm of the Catholic faith, but the Ahmadi. Are you practicing? Yes. That's good. That's what I always say, that whatever the religion you hold, at least you should be practicing and be from your faith. I'm from Boston, Irish Catholic descent, so it's and Italian, so it's tough to not keep that. But I'd like to say the Ahmadi community and I think the Ahmadi spirit has actually made me a better Catholic, and I think even more importantly that it's been made me a better human being. Yes. And I mean that just through all the friendships that I've formed and your teachings and the teachings as a whole. I sincerely mean that. Telah beberapa hari di Houston, Huzur berangkat ke markas jemaat yang berada di Silver Spring. Di sini Huzur bertemu dengan yang terhormat Sam Brownback, Duta Besar Internasional untuk Kebebasan Beragama, serta yang terhormat Jamie Raskin, salah seorang anggota Kongres Amerika Serikat. 2 November, Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman. Beliau mengingatkan para Muslim Ahmadi akan tugas mereka untuk selalu menerapkan akhlak dengan standar yang tinggi. Gairon ko hum Islam ki khubiyan batate hain. To kehte hain ki بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے اعلیٰ ترین معیار اسلام کی تعلیم ہے. اسلام حقوق لینے کے بجائے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے. لوگوں کو تو ہم بڑے بڑھ بڑھ کے ہی باتیں کرتے ہیں,
اور ہمارے عمل اس سے اگر مختلف ہیں تو ہم گناہ گار ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. بس اس کا بھی باریکی کے ساتھ ہر احمدی کو جائزہ لینا چاہیے. ہمارے عمل ہماری تعلیم کے مطابق ہوں گے تو ہماری تبلیغ بھی پھلدار ہوگی, ہمارے اثرات لوگوں پر اچھے ہوں گے. Setelah salat Jumat, Huzur memimpin proses baiat yang mana lebih dari 8.000 Muslim Ahmadi mengikutinya. Sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I enter this day the Ahmadiyya Jamaat in Islam at the hand of Masroor. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. 3 November, Hazrat Ali Fatu Masih Ahamis, ayah Dahud Ta'ala bin Nasir Ajis, melanjutkan perjalanan ke Virginia untuk meresmikan Masjid Masrur yang sudah ada semenjak tahun lalu dan telah berubah fungsinya dari sebuah gereja menjadi masjid dan akan menjadi sebuah rumah ibadah serta gedung pertemuan bagi lebih dari 1.000 Ahmadi di daerah ini. Saat tiba, Huzur disambut oleh ratusan Ahmadi setempat. Huzur meresmikan masjid ini dan kemudian secara singkat berkeliling melihat masjid sebelum mengimami sholat di sini. مسجد ہے لیکن اس سے کم استعمال ہو سکتی ہے. میرا آپ نے بنائی, میں آپ سوچ رہے ہیں اس کے بعد بنایا. Jumpa pers diadakan agar media lokal mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada Huzur. Huzur, saya ingin tahu pandangan Anda berkenaan dengan keadaan dunia saat ini. Saya tahu Anda memperjuangkan sebuah perdamaian, namun sepertinya masih belum ada tempat yang sangat damai. Sekarang sedang terjadi perang di Syria, kekacauan di berbagai tempat. Bagaimana pandangan Anda tentang ini?
bagaimana kita bisa memperoleh perdamaian. You see, jika para pemimpin dunia serta masyarakat tidak menyadari tugas mereka kepada pencipta mereka dan juga sesamanya, maka akan terjadi malapetaka di dunia ini, dan tidak seorang pun bisa mengendalikannya. Anda lihat, setiap orang, kita menyalahkan orang lain atas kelalaian, kesalahan, dan kekeliruan mereka, namun kita tidak melihat diri sendiri. Maka, berdasarkan ajaran Islam, yang tidak diterapkan oleh sebagian besar oleh umat Muslim, bahkan di negara Islam sekalipun, namun kami mengakui dan menyiarkan serta berupaya menerapkannya. Alih-alih menuntut hak sendiri, kita harus berupaya untuk memberikan hak orang lain. Hanya itulah solusinya. Dan sepertinya hal ini sulit ditegakkan atau diterapkan di dunia sekarang ini. Namun jika hal ini tidak dilaksanakan, kita akan menyaksikan kembalinya sebuah perang dunia. And if it was not done, you are going to face another third world war. Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis, ayah Daud Ala bin Nasir Ajis, juga mengadakan pertemuan dengan salah seorang anggota Kongres, Jerry Connolly, dan Lantos Wed, Ketua Yayasan Hak Asasi dan Keadilan Lantos. Selanjutnya, Huzur bertemu dengan beberapa tamu penting yang diantaranya adalah pemimpin di bidang pemerintahan, agama, dan pendidikan. Resepsi besar diadakan dan dihadiri oleh lebih dari 200 tamu. Negara kita perlu memperhatikan motto Love for All, Hatred for None. Apa yang Huzur lihat di hadapan sekarang adalah sebuah representasi dari suatu komunitas yang menyambut keberagaman, yang merayakan perbedaan dalam suatu kesatuan. Pada lambang negara kita terdapat motto E Pluribus Unum, bahasa Latin dari sekian banyak satu. Kita satu komunitas. Kita satu negara dan kita merayakan pembukaan masjid Anda yang indah. Kami menerima Anda di tengah-tengah kami. Kami merayakan warisan spiritual Anda. Dan apa yang dibawa kepada kami, hal itu juga membuat kami menjadi lebih baik. Huzur adalah tokoh Muslim terkemuka yang mendorong perdamaian melalui ceramah, pidato, buku, dan pertemuan yang diadakan terus-menerus, menyiarkan nilai-nilai Muslim Ahmadiyah yang bekerja untuk kemanusiaan, hak asasi manusia, serta masyarakat yang adil dan damai. Atas hal tersebut, perkenankan saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan mengucapkan selamat datang di Prince William County, Virginia, juga mempersembahkan kepada Anda sertifikat pengakuan ini. Saya berharap juga berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita agar dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat mengakhiri konflik yang telah mewabah di dunia ini dan memusnahkan segala bentuk ketidakadilan dan ketidaktoleransian. Alih-alih dunia yang penuh kebencian dan permusuhan, saya berdoa agar kita mewariskan dunia yang penuh cinta dan kasih sayang. Alih-alih keegoisan untuk memperoleh keuntungan pribadi, semoga semua orang dapat mengenali nilai sejati sebuah kebaikan bersama. Sebagai penutup, saya berdoa, semoga masjid ini dapat menjadi cahaya terang di sini, serta menjadi sebuah alat pemersatu dan harapan. Amin. At the end, I pray that this mosque proves to be a shining light in this community and a means of unity and hope. Amin. Saya terinspirasi oleh kata-kata Huzur. Saya dapat merasakan cintanya, kebijaksanaannya, kemurahan hatinya, serta semangatnya. Jujur saja, hal ini membuat saya ingin meneteskan air mata, sebab ada banyak hal-hal negatif di sekitar kita sekarang ini. Lalu, beliau datang dengan pesan damai, cinta, dan berbicara tentang agama, dan bagaimana hal tersebut dapat menciptakan perdamaian dan cinta dan membuat orang-orang tahu akan hal tersebut, lalu berupaya menerobos gangguan-gangguan tersebut. Cintai semua, jangan benci siapapun. Tidak ada kebencian dalam komunitas ini, dan itulah yang kita perlukan untuk terus membangun, menyebarkan
akan cinta. Saya rasa kata-kata beliau sangat tepat untuk negara kita, dan semoga itu akan bergaung ke seluruh persemakmuran Virginia. Itu sungguh sangat menyentuh. Sangat indah. Saya membaca buku yang diberikan. Orang-orang harus tahu tentang ini, sebab mereka memiliki pikiran yang buruk tentang Islam. Semakin saya membacanya, semakin saya terkesan. Saya rasa beliau sangat jelas dalam menggambarkan agama Islam. Dan agama Islam adalah damai, cinta, jemaat, dan adil. Saya rasa saya menjadi sangat emosional karena seperti yang Anda tahu, ini berat. Namun, saya rasa pembedanya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan atau teror, atau melakukan hal-hal yang malah menghancurkan seluruhnya. Agama tidak seperti itu, dan saya rasa penting jika semua orang mengetahuinya. Ini hanya sebagian kecil dari kegiatan tur Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis, Ayahdaud Ta'ala bin Nasir Ajis ke Amerika Serikat. Tetaplah di MTA untuk menyaksikan acara selengkapnya dan khutbah. Kami juga hadir dalam siaran online di website MTA dan channel YouTube yang di sana Anda juga dapat menyaksikan acara selengkapnya.